Hello, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke YouTube channel Madli Musa. So, hari ni aku ada satu barang. Ini dia. Sprocket 47T. Okay, ini memang dibuat khas untuk Y16 47T daripada STT. So, aku tengok dia punya Shopee, dia ada listkan sampai 48 je. Tapi bila aku tanya, dia orang cakap dia orang boleh custom untuk size 50, 52. Ya, yeah, 50 dan 52. So aku teringat yang masa mula-mula Y16 launch dulu kat Malaysia, dekat China, Yamaha ajak YouTuber-YouTuber test motor dekat Sepang kan. So ada satu YouTuber tu, Fastlane ke aku kalau tak silap. Dia, motor dia boleh pergi sampai 155. So bila tengok balik komen Nasir Haris, dia orang cakap kalau Nasir Haris tak dapat, dia 13 something je motor yang dia test. Sebab dalam event tu motor tu dipasang dengan sprocket yang berbeza-beza. Contohnya motor Fastlane dipasang dengan sprocket yang sampai, kalau tak silap, 52 ke. Besar sangat gila. Besar gila. So sebab tu dia pick up dia cepat dan dia dapat 155. So depan sama 14. So depan tak kacau. So dia tak akan menyebabkan meter jadi calibration meter tak betul lah. So dia tak kacau lah. So lagi besar sprocket belakang ni, lagi pick up lah. Dia pick up more to pick up lah. Dia cepat dapat lah top dia. So tapi dia punya RPM tinggi lah kan. So aku, bila aku teringat tu, so aku nak try. Sebab sekarang aku punya top speed dapat 142. So dan aku nak try 147 ni. Dia cepat tak dapat top dia. So jom kita pasang dan kita test. Okay guys, harap-harap dapat lah cepat sikit top. Okay guys, kita dah buka dah rim ni. So kita akan buka sprocket ni. Kita gantikan dengan sprocket yang 47T ni, gold. Harap-harap kita tak payah tukar rantai. Sebab satu mata je. Oops, jatuh pula.
nak align benda ni, nak bagi betul-betul center kan, kita kena tengok dia punya jarak dia. Jarak setiap ni bagi betul-betul supaya pusingan dia nanti dia tak gelong. Okey, agak equal semua, okeylah. Masa ketatkan guna cara silang macam ni. Okey. Okey, siap. Jom kita pasang. Oh ho ho. Harap-harap rantai tak payah tukar. Okay guys, dah siap dah. So, jom kita test tengok top dia naik berapa. Dan mungkin akan lebih cepat dia akan naik top dia. Okay,